Oke, jadi di bagian kanan Eko Hamart itu sekarang ada vending spot. Mungkin kalian bisa lihat-lihat. Siapa tahu ada barang yang kalian cari atau kalian pengen beli. Di sini ada rules sama harga spotnya. Ini gue kasih angkanya. Dan kalau kalian mau cari SSP bisa di bagian kiri. Di bagian kiri ini ada SSP vending gue. Jadi dicek aja ke Neko Hamart, oke? Halo semuanya, ketemu lagi sama gue, Neo Kira. Jadi di video kali ini gue bakalan bikin video profitan lagi. Yang dimana di sini sebenarnya bahannya ini farmable, jadi kalian bisa farmingin sampai sesuka kalian, sebanyak kalian yang kalian pengen deh pokoknya, suka-suka kalian. Nah di sini itu mungkin gue bakalan di sini gue udah siapin sih beberapa yang dimana harganya gue dapat mungkin normal ya. Jadi apakah itu bahan-bahannya, langsung aja ya kita mulai nih. Di sini gue udah siapin dua bahan, nanti satu bahannya lagi. Di sini ada purple block, gue beli untuk seed-nya itu 200 per berapa tadi? Gue beli pokoknya 12 per WL, dia ada 312. Cuma ada sisa satu, jadi gue dikasih ya udahlah ya. Nah untuk seed ini kita spending di 26 WL. Kemudian di sini ada blok gue dapat 440, gue beli di red 55, jadi gue nge-spending di 8 WL. Jadi modalnya kita untuk kedua item ini, item kan ya? Ya item harusnya beda, soalnya blok sama seed itu 34 WL. Jadi kita bahan farmingin aja di sini. Ini kan bisa sambil ngelakuin profitan lain buat ngelakuin profitan ini, soalnya purple agak lumayan lama buat di farmingin. Jadi ya nanti gue balik lagi setelah gue selesai farming si purple-nya ini sampai berapa ya? Ya pokoknya sampai gue rasa cukup lah nanti, oke? Oke, jadi di sini gue selesai buat farming si purple-nya ini. Ya, tadi di sini kita total dapat sebenarnya 1560 berapa gitu ya. Cuman karena di sini gue pasin sama si Grimstone, gue dapat di 130. Ada 1560 untuk Crimson ini kita nge-spending di 12 WL. Untuk purple tadi kan udah dihitung, jadi totalnya di kiri atas. Langsung aja kita bahan splice nih kedua seeds ini dulu, karena bakal jadi yang namanya itu dark purple. Nah 5 jam 5 menit 55 detik, serba 5. Jadi gue bakalan ya seperti biasa speed up buat nge-splice ya. Oke, okay? Nah, jadi di sini untuk dark purple-nya udah jadi, udah ready buat di harvest. Langsung aja kita bahan harvest. Di sini kita bahan pakai full pack. Untuk full pack ini gua dapat di 16 per WL. Jadi seperti biasa ya, untuk full pack kita berarti nge-spendin di 10 WL. Kemudian tidak lupa karena harga si dark purple ini kisaran 7 sampai 10 per WL. Di sini kita bahan pakai full pack, udah pasti tadi DCS dan juga Sorrow. Untuk pakai full pack gue kasih tau lagi nih ya, kalian cuma bisa dipakein sama Harvester of Sorrow atau Red Harvester traktor yang warna merah. Seinget gue cuma 2 item itu, sisanya nggak bisa. Jadi ya jangan ditanya lagi bisa atau enggak kalau misal pakai traktor biasa. Jadi langsung aja gue bakal speed up buat proses harvest si dark purple ini, oke? Okay?
Oke, jadi gue udah selesai buat Harvest Dark Purple ya. Di sini untuk yang drop ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti 1501. Dan untuk di Magplant ada 5000. Total kita dapat berarti tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, jadi total kita dapat 6501 Dark Purple. Untuk seeds ya kita dapat 190. Nah, kita bahan tes nih buat ngebreaknya berapa keras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8 kali hit. Lebih keras 2 blok dari lebih keras 2 hit dari blok kayak normal gitu ya. Jadi yaudahlah, langsung aja gue bakalan ngebreak aja buat dark purple-nya ini. Dan nanti gue bakalan skip ya seperti biasa sampai nanti udah selesai buat ngebreak. Tinggal kita lapor aja dapetnya berapa gitu. Jadi gue bakalan skip dan sampai ketemu nanti setelah gue udah selesai ngebreak dark purple-nya ini. Oke, jadi di sini untuk dark purple gue udah selesai buat ngebreak. Dan gue lupa karena tadi kan dark purple itu mentok dia 5000 lebih jadi 6500 ya. Gue lupa nunjukin keratnya. Untuk kerat block di sini gue udah jual 20 WL each, dapat 3 jadi total 60. Dan di sini untuk seeds kita dapat 2128 dark purple block seeds. Nah, untuk gems-nya kita bancek nih ya. Di sini 450, nanti kita tinggal kurang aja 451 lah, kita hitung aja lah ya, enggak apa-apa. Dapat berapa banyak kita dari ngebreak sama harvest si dark purple-nya ini. Langsung aja kita main collect. Oke, kita dapat wine essence juga. Sama sekalian ya di bagian harvest ini juga gue bakalan kolek-kolekin aja ya. Ya, dan gue skip aja nanti biar kita langsung tahu aja totalnya dapat berapa banyak untuk gems-nya doang. Oke, jadi gue udah selesai buat kolek-koleknya dan kita dapat berarti 11.000 lah ya, kita pasin aja. Soalnya kita mulai di 450.900 karena beda dikit, ya udah 11.000 kita dapat. Untuk seeds ya masih sama, ini belum ada perubahan karena belum gue jual. Jadi kita bakal jual ya dark purple ini di red 8 sampai 10 per WL. Cuman gue bakalan lihat-lihat dulu harganya. Bisa gue jual di 9, bisa gue jual 8, bisa juga di 10. Cuman harga pastinya itu di kisaran 8 sampai 10 per 1. Tempat jual di mana? Buy purple sama Discord Ahimo, bisa juga kalian kalau mau nambahin di buy RSP. Jadi seperti biasa gue bakal jualin dulu dan nanti kita bakal balik lagi setelah dark purple-nya udah sold out semua. Nah, jadi di sini untuk dark purple gue jual di 9 per WL, ternyata lakunya cepet banget, nggak nyampe 10 menit udah sold out. Mungkin kalian bisa coba jual di 8 per 1 ya, dan itu bakalan dapat profit lebih banyak lagi. Di sini gue jual 9 per WL dapat 236 world lock. Jadi langsung aja gue bakal tambahin sama carrot dan kita bakal hitung clean profitnya. Oke, jadi total kita dapat untuk pure 296 WL ditambah 11.000 gems ya. Untuk modalnya sendiri, purple itu kita dapat atau modalnya itu 34 WL, grimstone 12 WL, dan yang terakhir full pack 10 WL. Jadi clean profit yang kita dapetin sekitar 240 kalau pure. Kalau misalnya tambah sama ini, ya 250 nyampe lah. Jadi ya itu aja, mungkin untuk profit yang kali ini, sebenarnya kalau kalian langsung beli purple semua masih profit harusnya. Karena ini farmable dan juga harga dark purple itu masih lebih mahal beberapa seeds per WL daripada si purple-nya. Jadi ya kalau mau langsung bisa, mau farming purple bisa kayak gue ini. Cuman kalau di farmingin ya jelas profitnya jauh lebih banyak. Jadi itu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di-share juga ke teman-teman kalian. Gue Nekira pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di lain video. Dadah!